kasih. Terima kasih kepada kita punya Iteng Wan juga, ha. Yalah. Yalah, tapi tapi saya rasa malam Iteng Wan untuk dapat kongsi kepada kita, kita mesti nak tahu satu perkara. Kita mesti nak menghargai sebenarnya apa kita ada. Iteng Wan dua master tau. Lagi luar biasa. Tapi balik baru 1800 dia macam tak bel. Tak macam tak berbaloi. Berbaloi tak beleng. Mengapa dia gaji macam itu? Lepas kena dia kena MN. Tapi bukan MN tak baik. Kena MN company tak kuku. Betul tak? So L kan sudah 22 tahun sudah. So betul-betul kalau kita macam Lota cakap, seluruh umur kita hanya buat dua pilihan yang betul saja. So cukup. Satu, cari company yang betul. Kedua, cari pasangan yang betul. Sudah cukup. Fokus untuk pergi buat itu barang saja. Betul tak? Oh, kita kasih kita punya Iteng Wan satu lagi tepukan. Oh, sangat-sangat luar biasa. Okey, saya rasa malam ini saya akan highlight lagi bagaimana kita bagaimana bagi tindakan. So, Iteng Wan sudah bagi kita tahu cari company yang sangat penting. Kalau tak, nanti buat sampai separuh, sangat hilang. Company tutup. Kita tenangkan nanti sudah tak ada. Betul tak? Oh, kita tak boleh banyak kali bermula, bermula, bermula. Kalau dapat satu kali, rajin saja, susah saja, lepas kita sudah boleh naiklah. Okey, di sini sebelum saya permulaan, saya pun nak terima kepada Elkan. Kerana saya tadi satu orang biasa, apa pun tak ada, sampai Elkan, kerana sekarang apa pun ada sudah. Saya sudah ada rumah, kereta, isteri, anak, semua kerana Elkan lah, saya rasa lah. Tapi pun nak thank you kepada kita punya Asalau. Hari ini kita pun ada jutawan dari JB, kita punya Haji Kamarudin sama Haji Betul sekejap bagi orang kita lihat kita semua. Oh, wah, luar biasa. Wah, oh, dari JB oh, hari ini. Okey, thank you kepada mereka. Kita saling-mesaling bekerja sama. So, kita boleh di satu rangkaian ini yang di luar punya komponen tidak dapat tengok punya hangat. Elkan boleh saja. Ha. Okey, dan yang paling penting, kita punya semua online. Online. 001 lah. So, kerana kita punya perubahan, kerana adakan kita punya 001, sangat-sangat berani sama kita punya Ekidang. So, IL kan sekarang punya tengok momentum, sudah nampak dia semakin naik, semakin naik, semakin naik sudah. Ha. So, kita terima kasih kepada kita punya franchise sama Tampi Seng. Thank you kepada mereka. Okey. Tapi saya rasa perubahan kita sudah tahu lah. Kita Elkan, Elkan betul-betul berubah di bila? 520 dalam Mei 20 hari. Okey. Jadi saya cinta kepada anda 520. Oh, I need lah. The English say I love you lah. So sangat-sangat senang ingat ha. So masa itu kita memang dari parking. Oh, kalau orang lama memang boleh faham lah. Lepas welcome bonus sampai AMP sampai sekarang betul-betul formation sudah keluar. So malam ini saya akan lagi jelas kepada semua orang faham apakah itu sebenarnya formation lah. Okey, di sini saya rasa sangat penting. Dua perkaraan saya nak tanya saja. Apa pemimpin mau? Apa kan pengguna mau? Betul. Di rangkaian kita hanya dua jenis orang saja. Satu pemimpin, satu pengguna. Pengguna ada 80%, betul tak? Pemimpin ada 20%. So ini kita mesti nak tahu. Kita jangan cakap pemimpin, cakap pengguna, lepas kita cakap pemimpin punya barang kasih dia tahu. Tak payah. Kita mesti nak tahu pengguna kita apa nak cakap, pemimpin apa nak cakap. Itu saya rasa sangat-sangat penting lah. Okey, di sini kita satu-satu tengok boleh. Pemimpin dia hanya dua barang mahu saja. Satu ialah apa? Ingkang besar, ingkang tinggi, betul? Kedua apa? Pelancongan. Ha. So sekarang betul, saya punya pengalaman lah. You cakap MLM, kasi orang cakap produk semua tidak tarik. Kalau you nak tangkap itu pemimpin, you mesti nak cakap income. Because generation tak sama. Dunia semakin berubah, betul tak? So, saya nak buat satu contoh mungkin semua orang boleh faham. Satu panggil kemahuan, satu panggil satu ialah ni, satu ialah mahu. Ni ialah kemahuan, betul tak? Satu ialah kita nak fikir, betul? Kebanyakan jengwa ya, kalau poket ada 5,000 ya, dia mau simpan duit untuk kahwin, ada dia punya future, atau dia nak beli satu handphone.
iPhone. iPhone betul tak? So sekarang kebanyakan orang tahu duit simpan future memang baik, tapi ya saya temu itu iPhone tak boleh tahan lah. Orang ada siapa mau ada betul tak? So sebenarnya tak sama. So sekarang you nak faham, you nak target dalam pemimpin, you mesti nak pakai dua barang ini. Income, mesti bagi dia tengok. Kedua ialah apa? Pelancongan bagaimana? Jangan pergi Thailand, jangan pergi Indonesia, itu tidak tertarik, betul tak? Kita punya pelancongan sekarang bagaimana? Korea. Lepas Korea bagaimana? Miaubang, betul tak? Lagi luar biasa. Melbourne. Kalau Korea belum sampai ya jangan fikir Melbourne lah. Banyak orang macam nah, itu. Korea datang dia excited lah. Di Korea lepas dia excited lain. Betul tak? Itu Amui cantik. Tunggu-tunggu sekejap. Nanti sudah kawin dengan orang cari lain. Take action lah. Kalau tak take action itu Amui memang orang punya istri. Betul tak? Elke nampak mesti nak ikut saja. Okey, itu dua perkara kita nampak tahu. Bagaimana kita beri tentara itu orang? Kita mesti nak borrow power FRC. Apa sebenarnya masuk FRC kita nak target itu pemimpin, formation, recruitment, campaign ini kita mesti nak tahu. Korea bagaimana kita pergi fight? Kalau 80 point 26 saja, 50 point 13 set saja. So ini kita mesti nak tahu lah. Okay, FRC saya nak bagi sama orang tahu. Ini puskas selama-lama 3 bulan saja. Ikut company bagi duit meletupkan pasaran. Kalau you tak pakai, rugi lo. 3 bulan ini memang betul tak? Kalau pandai pakai, tahniah. Ini 3 bulan, letupkan rangkaian dulu. Lepas semua orang tim bona akan besar-besar. Okay ya? So ini sangat penting. So sebenarnya bagaimana kita buat formation FRC ini, saya tak mau cakap apa si world goal, nanti orang baru blur kan? Saya sekarang cakap dengan simple saja. Saya introduce semua orang pergi buat petinet. Petinet is a satu point formation. Satu orang, saya angkat satu orang senang lah. So kalau you boleh cross dua set, ambil berapa income? Kira-kira dulu. Dua orang, kita boleh ambil produk 500 tara income. Kalau buat tiga set, income berapa? 450, produk 700 lebih, betul tak? Kalau buat 4 dan 5 orang, cash berapa? 600. Oh, marketing ada, okay. 600, then produk ambil berapa? 1,000, betul tak? 2 pilihan El Ifahed, ada El Marino. 6 orang, ada 6 point, kita sudah boleh ambil 1,200. Okay, saya hanya cakap sampai 6 orang saja boleh, karena nak betul-betul dalam 2 minggu memang kita boleh capai lah. Ini ialah anda. Ini ialah anda. Okay, kita sponsor dengan 6 formation. Okay, ini semua formation lah. A, B, C, D, E, F. Okay, formation. Formation dalam harga berapa? 3,000 yang ke bawah. 2,800 atau 2,000, 3,000 set. 2,900 tapi saya tulis 3,000 saja boleh? Okay ya? So, welcome bonus. You close satu orang berapa tahu tak? 200. 220. Tarak 6 orang berapa? 1,320. Kita nak tahu. Team bonus boleh ambil berapa? Team bonus boleh 709 lebih lah. Okay. So team bonus kita boleh ambil dalam 800. Saya kira tambah 1 ringgit sajalah. Okay. Lepas kita punya FRC boleh ambil berapa? 1,200. Okay. Semua tambah berapa? 0, 2, 3, 3. Cash boleh ambil berapa? 3,000. Tambah free punya produk lah. Oh, produk lagi ya. Okay, ini bagi percuma produk. Berapa harga? 2,000 betul tak? 2,000 lebih saya kira dia 2,000 lah. 2,000 tambah semua berapa? 5,320. So, nampak tak? Jadi orang-orang, kamu boleh dapat income berapa? So ini inflasi, mesti nak rajin betul-betul pergi buat. Kalau tak, ini 3 bulan you akan rugi. Ini bukan selama-lama. So ini adalah meletupkan pasaran. Cari 6 orang saja. Okay, kalau you is a businessman, saya kira kepada kamu tahu kan. You tarak 3, 6 set saja berapa? 18,000 betul? You boleh ambil income 5,000, apa bisnes ini? Eh, betul tak?
Bukan you mindset. Sekarang tak ada satu bisnes boleh lawan dengan Elkan. Kalau you tak buat, sudah tahu duit dah sana, you tak pergi ambil ruginya, betul tak? Nah, ini sangat penting, ha? Okay, lepas. You kasih semua orang tahu. Kenapa kita nak pergi Korea? Shopping tak payah cakap. Makan sangat sedap. Saya highlight dua barang saja. Kalau sendiri pernah pergi pelancongan, ha? Oh, you tempat sampai sana, check-in pun mau 2 jam. Elke nak bas sampai sana, dia bagi kunci, lepas naik, nanti jam, naik. Luar biasa, betul tak? Kalau sendiri pergi pelancongan, pergi restoran makan, ha? Duduk sudah ada satu masalah. Mau makan apa? Tahu lah, you pilih lah, you suka, betul? Lepas makan habis 3 jam. Kita Elkan turun pam masuk restoran, barang sudah keluar, tak cukup tambah lagi, makan habis toilet, naik bas. Kamu selalu cakap mana baju cantik raya mah, Chinese New Year mah, kawai mah, kadang-kadang pakai baju kena, tapi you pergi Korea beli kereta tak kena. Betul tak? Okay, ini sangat best lah. Apa lagi? Bagaimana? Bukan saji, ini bagaimana? Ski ya? Ada orang cakap dengan saya, Kihun saya sudah tua tak boleh main lah. Boleh tak boleh tak penting. Action paling penting. Apa? Hanya underwear bawah saja. Baju semua kasih pinjam, kasut pinjam, helmet semua pinjam. Ambil underwear pergi saja. Kalau sendiri nak pergi, nak bayar 500. Siapa bayar? Elkan bayar, betul tak? Apalagi kita pergi museum macam Paris, tak payah pergi ke sampai Paris. Tengok orang macam Lilin tau, Lilin buat itu orang sama-sama. You mau Tom Cruise, you mau siapa-siapa ambil dengan gambar dengan mereka. Luar biasa dah? Sangat cantik, ha? So apa lagi? Dulu panggil leader, you tanggil dia pergi Korea. You pergi stadium dalam pakai baju traditional Korea, take gambar tapi buka. Sekarang 4 jam mah pinjam kamu pergi jalan dalam satu Korea. Auto. Lepas baru bayar paling dengan company. Lagi luar biasa dah. I guarantee kamu sendiri pergi Korea tak boleh macam ini. Ini Elkan buat kau lagi. Ini 2 malam, 4 malam kita di sana mah. 5 hari 2 malam. Ada 2 malam kita tahu tak? Kita tengok Big Bang 3D, shoo, di kanan tu so, wah, kita memang seremnya. Kedua malam kita tengok betul-betul punya orang. Tengok handsome pun ada, six pack ada, perempuan cantik sesi pun ada. Terlaki tengok perempuan tengok terlaki itu is normal, apa tu ah? Tak normal, terlaki tengok terlaki itu tak normal lah. Okay, ini show dalam 2 malam. Kita pergi Korea tengok siapa? Kanastan. Garanti kamu poster boleh tengok lah. Orang tidak semestilah. Oh. 3, 2 lagi CW. Ah. Okay. So ingat, siapa belum ada ini PowerPoint, mesti minta dengan kamu ke Allah. Kalau you nak pakai dia pemimpin, you tak cakap macam ini, bagaimana tertarik? Betul. Pergi Korea, Korea apa Korea? Korea apa? Betul tak? So ini mesti ada ala-ala bantuan lo, kalau tak bagaimana orang tak? Oh, Korea, mengapa? Dia cakap dia buat, you cakap tak buat, you tak ada ala bantuan. Betul tak? Okay. Kedua, pengguna yang paling banyak dirangkaian kita, betul tak? Sekarang kalau kita belum jadi leader, kita belum nak sponsor lagi banyak orang nak buat, kita sendiri nak make income dulu, betul tak? Okay, pengguna mau 3 barang. Produk mesti apa? Produk yang berkualiti, ini sangat penting kan? Aisyah kata dengan kamu, kita nasib sangat baik. Kita akan bermula dari 2 tahun yang dulu AKT punya meminta, dia cakap apa? Nak buat MLM, produk mesti berkualiti. Kalau tak berkualiti, jangan buat. Terima kasih kepada kita punya bos Asia Tenggerang yang paling best punya produk yang siapa company ambil tahu tak? Elkan, kita kasih Elkan satu lagi yang bukan benar. Elkan dia sepinang, tak ada orang boleh lawan. Betul. Semalam saya baru buat satu demo. Saya punya tangan cakap, wah, di saya punya ini sepinang biji besar lagi, best lagi ya. Saya buat macam dulu, 2 air,
Satu Elkem punya seminar, Simbang masuk. Satu Simbang BK. 30 minit, Elkem punya warna semua biru kalau cantik. Dia macam tak ada warna. Sejak ini ikan makan, ada orang makan. Kalau saya tak berani makan. Lepas I close dia buat tengok macam itu saja. Lagi lu biasa betul tak? Betul. Kepuran tak kualiti, you hanya boleh cuma satu kali. No repeat sales. Sangat penting. Ketua yang apa? Makan mudah, percuma, belanja sampai untung. Nah, ketika sangat penting kan, service tak baik. You service tak baik, itu tak jadi customer dengan kamu lah. Okay, kita satu-satu tengok kan. Sekarang paling penting, ini saya skip. Okay? Yang paling penting ini, Lautak sudah buat kepada tiga peringkat consumer. Pertama, consumer ialah makan tak mau cari orang. Mau makan saving saja. Kedua, makan mau untung sikit balik. Dan ketiga, pengguna pun boleh jadi leader tau dah. So ada tiga peringkat. Sekarang kita tengok pertama peringkat boleh dah? Okay. So pertama peringkat, mengapa kita mesti panggil kita punya consumer belief formation? Ada sebab lah. Sebabnya kita tahu, beli apa-apa barang, kalau di warehouse beli, ada di kilang beli, dia akan lagi mudah, betul tak? Tapi dia mesti satu set. Nanti saya cakap dengan Aileen pun sama juga mah. Kalau nak beli apa, nak beli kalau sayur beli sikit memang tak diskaun mah. Kalau you ambil banyak agak ada diskaun mah, betul tak? So formation dia adalah satu set. Ini satu set adalah harga 3,000 yang ke bawah. Oh, 3,000 yang ke bawah boleh. So you kalau sudah beli, dia kasih gift 50%. Lagi lebih besar dah. Contoh boleh. Sprinter tanpa laptop itu saya ialah 2886, betul? Dia free apa? Dia free satu botol Sprinter 1200. Harga dalam 430, betul dah? So sudah free produk apa? You beli itu set, you tak makan habis, you boleh jual kasih you customer, ada you punya family, boleh juga, betul tak? You akan untung. Okay, sampai 6 bulan dia consistently beli saja. Ha, apa dia dapat? Produk masih dapat 50%. Tanpa satu lagi apa? Oh, 300 punya. Oh, produk voucher. Tanpa semua berapa persen? 30%. Okay, yang ketiga kali masih sama. Okay, keempat kali berapa persen? 40%. Satu set AMP harga dalam 2,600, dia boleh produk ambil 50%. Dia boleh ambil itu produk, tukar apa produk pun boleh, 500, 40%. Seronok lah. Kalau you pergi coffee shop, selalu pergi makan, dia bagi diskaun. Restoran ada? Tak ada. Tapi kita semakin makan, semakin tinggal lagi tasyak. Ini mungkin tating lah, YP lah, mereka tak mau cari orang. Dia makan, mau makan saja. Sangat kaya sudah mah. Saya mau save saja. Tapi kebanyakan pengguna dia makan-makan, dia pun cakap macam itu mah. Produk memang baik, tapi mahal sikit. Ada cakap macam tu? Ya. Orang memang baik, tapi kalau consistently makan bukan senang, betul tak? You baru apa? You tanya dia satu soalan. Tambisin aja saya. You nak pakai duit sendiri makan? Ada nak pakai duit, Elkem duit makan? Kamu jawab mana apa? Duit Elkem, betul tak? You baru ambil keping ini keluar. You cakap dengan dia, sebenarnya kita ada satu program bagi consumer boleh makan sampai percuma. You hanya buat sesuatu barang saja, senang saja. Cari dua orang mau makan. Kalau cari dua orang nak makan, income boleh, cash boleh ambil berapa? 571. Kalau level 2, you boleh dapat 582. Level 3, boleh ambil 1000. Level 4, you sudah makan berapa? Free sudah, betul? Level 5, untung. Mengapa pagi dia tengok? You mesti upgrade kepada diamond. Kalau diamond, boleh ambil 5 level. Okay, ini hanya consumer dia mau saja. Sudah cukup, boleh tak? Yeah. Kalau dia sudah buat sampai level kedua, ketiga sudah, you baru masuk ini. You bagi dia tahu. Sebenarnya kalau you makan dua sampai akhir, you pun boleh jadi businessman, tahu tak? Tengok kan? Lautak cakap. Okay, saya minum air sekejap. Okay, kita tengok. Kita cari dua orang. Kita punya percentage, satu orang ialah 7.5. Tarak dua orang kita sudah boleh ambil 50%, betul tak? Panggil orang cakap, mengapa diburang lagi? Silver ada 50%. Dulu silver tanpa AMP dia bayar silver saja mah. Formation dia kira semua. Lagi untung lagi ya. Okay, level yang kedua,
kita boleh cima berapa persen lagi? 10%. Because 4 pack, second level is a 2.5%. Level yang ketiga, 8 orang. Because berganda mah, 2, 4, 8 dia berganda. Sini sudah boleh ambil 20%. Okay, level yang keempat, kita ada 16 orang, times 2.5, ambil berapa persen? 40% tambah 2, 10, 15 sudah 95%, betul tak? Normally makan sampai level keempat, dia sudah makan free sudah. Sampai lima, level kelima, dia sudah boleh ambil 80% lagi. Dan semua tambah berapa persen? 165. Tadi Kim sudah cakap, dia makan level kelima, dia sudah untung duit sudah. Okay, konsisten ya kita nampak lah. Level keenam, kerana dia dikasi mah 2, 4, 8, 16, 32, lepas dia jadi 64. 64, you hanya satu orang CB 60, you tarak kepada 64 sudah berapa? 3,000 sudah jadi ST, betul tak? Tinggal satu bulan berapa? 3,000. Berapa bulan? 7 bulan, bukan satu bulan, betul tak? Lagi luar biasa, oh. Level yang ke-7, you sudah jadi Royal Diamond. Income sudah berapa? 5,000. Okay. Level yang ke-8, income sudah berapa? Satu tahun boleh tak? Kalau makan servis, baik-baik, sudah ambil 10,000, betul tak? Because ini boleh long term. Because FRC hanya 3 bulan. Nah, so, ini mesti nak cakap dengan kita punya rangkaian. Bukan cakap rangkaian, cakap FRC saja. You mesti cakap plan lah. Kalau dia tak cakap plan lah, nanti dia bawa-bawa, dia tak faham mengapa dia income tak boleh besar lagi ya. So ini sangat penting. Okay, lepas level yang ke-9, dia sudah jadi start round, income sudah boleh 25,000. Kita cakap satu CW saja. Okay, kalau level 10, you sudah boleh ambil 50,000. Sampai level 11 sudah jadi apa? Oh, easy sudah. So sangat-sangat senang. So, mengapa kita mau cakap marketing plan macam senang macam ini, semua orang boleh faham. You hanya pergi buat 2-2-2 sampai bulan yang ke-11 ada 1 tahun. Saya rasa 100,000 tak boleh ambil. Ambil 10,000 pun sangat besar sudah, betul tak? Oh, so ini kita boleh nampak. Ini tak payah copy, nanti siapa datang saya bagi satu copy. Sudah foto set yang baik-baik sudah. Okay, kirim buat semua barang. Pagi saya makan breakfast dengan di Tuan Sing lah. Tuan Sing ada cakap satu perkaraan lah. Kyung ialah orang sangat simple. Sebelum saya buat satu barang keluar, saya mesti sendiri pergi buat view tu. Tengok ada kesan tak kesan. Kalau saya tidak turun barang, saya tak berani di atas cakap lah. Buku ini semua sudah ada betul? Okey, semua orang masih ingat. Saya ajak kamu, Papa Kyung foto saya bagi kamu betul? Okey ya? Kamu cakap sampai sini saja cukup. Ini tak payah cakap. Ini bagi leader lah. Kalau cakap sampai sini, apa? You cakap ini. Saya foto set sudah. Consumer, saya tanya dia. You nak jadi consumer, makan murah, ada makan untung, ada jadi bisnes. Saya bagi dia faham macam ini. Sedang betul tak? Yeah. Nanti bawah saya boleh buat demo lagi ya. Habiskan apa saya buat? Habiskan, saya cakap, sekarang untung, buat ini dulu. Kerana FRC 3 bulan saja. Boleh? Income sudah kira kasih dia tengok lah. Macam ini tadi saya tulis, so boleh? Habis berapa? Ambil promosi kalau lah. Jangan habis harga bagi iPhone lagi susah. Ini semua sok coffee saya sudah bagi Thai. Kamu sendiri ambil dengan Thai. Boleh? Okay ya? You nak color sendiri bagi print. Kalau print and white, cium lagi bagi print and white. Ini boleh senang tak? Cakap sampai sini, sudah boleh buat coffee. Simple saja. So saya bagi sharing, semakin semua orang cepat dia tangkap dia, senang faham saja. Okay? So, di sini saya rasa semua orang boleh faham. Okey, akhirnya saya tambahkan sedikitlah semua orang nak pergi mana? SBA betul tak? SBA tempat cakap impian. Belakang cakap apa? Oh, tindakan. Tindakan mesti ada 3 kunci menjadi cuala, betul tak? Nah, ingat lah. Sesiapa boleh jadi pakar kerana dia berulang-ulang-ulang, betul tak? Tok Lee Chong Wei, dia boleh jadikan juara dunia kerana dia berulang-ulang-ulang saja, betul? Berulang-ulang, lepas apa? Masa. Berapa hari? 20 hari buat barang yang sama, you akan jadi bakar. Jangan buat 2 hari, rehat 5 hari. Buat 3 hari, rehat 10 hari. You buat 1 tahun pun tak boleh jadi bakar. You cakap merokok, you tak kira itu turun orang merokok, punya orang nanti cakap macam ni. Main-main saja, jadi bakar merokok.
Ada ada nampak kita mak pandai masak dah? Semua mak pandai masak tahu dah? Kenapa tahu? Karena abang anak muka mulut sangat jahat. Jahat, tidak sedar itu mama setiap hari peti semua betul dah? Dan mak punya panas semakin besar. Peti betul dah? So semua panas dia nak buat peti. Cakap paling orang cakap satu kali orang faham, you cakap 5 kali lo, 7 kali lo betul dah? Macam saya paling dulu cakap 7-5 kali baru tahu. Orang cakap 1 kali sudah pandai. Tapi masa sangat penting. Lepas apa? Pengolahkan kedirian. Okey. Kalau you boleh buat ini di gambaran, I tanya kamu akan berletup. Elkan leader sekarang ada 3 jenis. Dah dengar tak? Pertama jenis, masalah datang, selesaikan masalah. Kedua jenis, masalah datang, tak tahu. Jangan cari saya, oh. Saya tak tahu, oh. Okey. Ketiga jenis, kamu lo, jadi saya tak boleh percaya lo. Kamu lo, you mana satu jenis? Kalau you nak berjaya, menyelesaikan masalah, semua barang positif. Negatif jangan bagi tengok. Facebook barang tak baik, jangan bagi tengok. Jangan tengok lepas dilangkan online. Online musuh sangat jawab. Betul tak? Okey. So, ini 3 barang normally ialah 3 nadi utama. Alat bantuan, taruh ini dulu. Lepas, mesti ada faling. Cakap pula tak ada faling, bagaimana cakap? Ini lama saya pakai lah, masih panggil lah. Baru sekarang lagi baik-baik tu tuan. Sprinter ada kongsi dah. Nah, ini sangat penting. Lepas 1 produk, 1 faling. Sudah cukup. Oh, ini sangat penting. Apa lagi? Oh, kita punya peluang. Then, activity sangat penting. Activity macam tiap-tiap malam lah. Tapi activity saya tak cakap banyak lah. Okay, activity ini saya punya KL punya rangkaian lah. Mereka pun sudah dekat. Ada orang sudah qualified lah. Okay, so sini ialah kita punya Sarawak. Sudah banyak orang sudah. Okay, malam ini saya special introduce 1 orang datang sini. Saya rasa berbaloi. Tiap kali saya datang balik sini meeting lah, dia pakai 6 jam, 7 jam naik kereta datang sini. Ini orang nama Irene. Sini harga CW15, tapi dia punya phone sudah 80, sudah qualify 1 tiket, 2 kali FRC sudah. Kita jemputkan dia naik bentang untuk berkongsi sekejap boleh tak? Irene, kita bagi dia dengar, dia sharing sekejap. Orang biasa, jual saya saja, boom boleh qualify. Saya panggil dia, jangan cakap ibang. Semua, saya tak faham, cakap milih. Okay. Ya, selamat pagi semua. Nama saya Erin Nana Sigi ya. Saya berasal dari Betong. Kawan yang ikut saya tadi 2 orang. Sebenarnya dia orang datang dari Srike. Ambil masa 7 jam dari Srike ke Kuching. Saya bakar dia orang sebab saya nak buktikan orang Srike pun boleh pergi Korea. Hebat, hebat. Bagaimana saya buat FRC ini? Saya buat sebenarnya pagi memang saya sibuk dengan apa ya? Jualan sayur. Saya berjual sayur masuk 21 tahun. Wow. Tahun ini. Nah, karena cintakan Elkan, saya kubankan sedikit masa dalam masa 3 jam, 4 jam selepas saya balik dari jual sayur, saya sharing. Sekurang-kurangnya saya ambil 2 orang lah contohnya. Dalam 1 minggu memang close lah 2 orang macam itu. Oh. Kita buat tindakan demi tindakan, lama-kelamaan orang pasti percaya sebab nak tengok kita ada perubahan di dekat kita sendiri. Nah, senang buat Elkan ni. Kalau kita betul-betul ikhlas, kita memang bantu orang yang memerlukan, misalnya orang yang sakit ya. Memang dia percaya. Sebab saya ada testimoni sendiri dalam keluarga saya, ya mak saya lah. Memang dia apa ya, sakit jantung, dah tahap 4. Itu pun disahkan doktor 48 hari lagi hidup. Ui. Apa boleh buat, saya buat Elkan ni. Sampai sekarang lah saya memang cintakan Elkan. Orang suruh saya pergi kemana pun saya tetap cintakan Elkan. Sebab saya memang sudah nampak dengan mamak saya sendiri.
Saya pun orang dalam masa umur 36 tahun, payah kencing manis, tinggi darah, tapi sekarang oke lah. Nah, ini memang luar biasa produk kita. Jangan tinggalkan produk kita. Kemana-mana kita pergi pun, kena makan produk. Macam saya, memang ke Srikey dalam masa satu minggu memang kena 4 kali pergi sana pasal ambil sayur untuk budak sekolah makan lah. Akhir sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Aplan tercinta Zahra Manan dan kepada mungkin tu yang kita jemur-jemur. Memang kalau dapat mau pergi payah betung dengan Srikey lah sekali ya. Sama-sama kita bakar dia orang. Mana tahu memang orang betung memang gila bah sekarang. Okay. Tania. Saya rasa Airi boleh buat baik. Bukan dia orang hebat. Dia orang ikhlas. Betul tak? Suka nak tolong orang. So saya rasa tempat yang kecil, tempat yang jauh pun berdapat. Kenapa kucing tak boleh betul? Semua boleh betul tak? So ini saya rasa betul-betul memang sudah putihkan kita punya Sarawak. Banyak orang sudah nak dekat qualify. Saya rasa sini semua sudah qualify. Memang semakin lagi banyaklah. So ini kita sudah nampak. So ada peluang lagi 2 CW. Sesiapa sudah ada 20 poin, 30 poin, cepat-cepat fight habis dengan dia, boleh? Okay, di sini saya nak highlight lagi. Ada 2 CW. Kalau kita nak fight lagi, kita nak tahu. Okay, ini memang lama sudah lah. Q punya rangkaian setelah qualify 80 point sudah ada 25 orang. Ini belum tukar. So 50 point sudah ada 30 orang. 20 point ada 40 orang. So saya sudah nampak momentum sudah. Okay, saya bercerita sekejap. Art Elkong ada berapa kita punya campaign sudah ada 3 kali, betul tak? Moscow, saya punya rangkaian baru dekat 10 orang saja. Okey, kini mereka belum masuklah. Okey, ini sudah jadi putih. Kedua kali ILKEN, because pincang ini formation, kita nampak momentum sudah. So Hokkaido, Japan sudah berapa orang? 30 orang. 35. So kalau sesiapa ada di dalam memang boleh sama dengan letak tangan sama tangan saya lah. Tapi sangat-sangat berbaloi. Kali ini saya punya rangkaian sudah boleh confirm sekarang saja 2 bas pergi Korea sudah. So saya nak tambahkan 1 bas lagi. Kerusi masih ada. Tinggal kepada kamu sama-sama datang. Kita pergi gila-gila pergi Korea, boleh tak? Saya tak mau kamu hantar saya pergi airport. Saya mau kamu semua orang pergi. Saya sudah janji ya, saya memang 8 hari di Korea, saya ikut 2 trip. Saya Chinese trip habis, lepas saya memang ikut Malay trip. So ini saya sudah memang janji dengan saya punya rangkaian lah. Okay, akhirnya. Sekarang Kihong nampak momentum datang, tapi saya sendiri sudah jadi asli lah. Rangkaian sudah ada 2 ED, 2 AD, 8 ST sudah. So whole formation, saya pun nak terima kasih kepada saya punya whole team. Kerana one team, one drink, sudah ada 1,300 formation in my kita punya group. Kasih kita semua orang satu tepukan, boleh? Ini cara-cara dengan penting. Okay, saya percaya, saya cakap dengan Lulu pun cakap dengan semua orang. Tahun ini, before December, I want to break in the income 200,000. Kita kerja sama-sama. Lepas I pinjam semua orang tu kau statement bagi pakai orang saja. Tapi saya tahu paling kunci sudah lah. Okay, so saya rasa ini adalah yang paling penting lah. Okay, akhir saya sebelum buat conclusion. Tadi kita sudah dengan Ethan Wang sudah punya cerita. Saya nak cakap 3 orang yang penting di Elkong sikit cerita. Itu ialah Lau Tak, Tang Biseng, Miss Pang. Masa itu kita berubah, memang banyak leader yang masih confused, ada komplain atau tak mau buat. You tahu Lau Tak sama Tang Biseng, Miss Pang buat apa dah? Dia pergi overseas buat fieldwork. Banyak orang tak tahu. Dia bagaimana buat fieldwork? 4 bulan yang depan, apa pun dah ada. Lepas 4 bulan, sekarang punya Thailand sale lagi besar daripada Singapura sudah. Apa buat mereka? Kau pergi tutup besi, tak ada buat lain. Di Malaysia tak ada orang berani panggil Lau Tak sama Tang Biseng. A-N-A.
Ini gampangnya di luar biasa. Saya besok balik, Friday ikut lautan sama-sama misi pergi Thailand sudah. Oh, rangkaian sudah sampai sana sudah. So, saya misi pergi ambil. Dulu saya buat offline, bukan tak baik. Saya hanya boleh di Sarawak. Tapi lepas Elkhorn, saya sudah sampai seluruh Malaysia. Lepas boleh pergi Thailand lagi. Ini ialah I Elkhorn kehebatan kasih lautan sama tampil saya mereka satu lagi tak bukan lagi. Okay. Apa kita misi nak buat? Saya rasa sangat penting. Malam saya nak highlight saja. Oh, kalau itu dah dengar banyak-banyak, kalau hati pun tak boleh buka lagi ya. Saya rasa paling penting macam Ethan cakap, kepercayaan mesti ada. Bagi Tuan Sin cakap, saya rasa betul. Kihun, apa sebenarnya kelebihan? Kihun, kerana you sangat percaya. Kedua, you orang sangat simple. Ini saya boleh setuju. Saya sangat-sangat percaya. Saya mengapa sangat cinta MLM tahu tak? Kerana impian saya satu hari ya, saya mau umur 50 umur lah, saya punya income mau 1 bilion. Itu is my impian. Kalau bukan buat MLM, how? Makan gaji apa boleh buat? Mengapa nak buat MLM kan? Betul tak? Itu ialah jadi satu sebab. Sekarang saya sudah mau bukan 1 juta sudah. Oh, berapa juta sudah. Tapi impian saya, sebelum saya pencen, saya mau 1 bilion. Apakah bisnes boleh jadikan 1 bilion? Siapa contoh boleh tak? Di Kuching, kalau nak buat bisnes punya orang, dia mungkin nak buat Kuching saja. Bali besar buat Sarawak, Malaysia boleh buat apa sih tak? Tak boleh, betul tak? So, ini ialah MLM boleh menjadikan orang impian yang besar. Oh, so ini saya rasa percaya mesti ada. Kedua ialah apa? Kosong diri. Elkhorn adalah satu company yang baru. You jangan fikir online punya cara akan meletup. You mesti turun badan. Saya buat satu cerita. World War II bila tahu tak? 1942 sampai 1945, betul tak? Betul. Okey ya. World War I sebelum ada banyak orang yang gaya. Selepas World War I apa berlaku? Semua panah dadah. Rumah kasih meletup. Oh, duit sudah kasih orang rompak, betul tak? Mengapa itu orang selepas World War I 2 tahun dia naik balik lagi? Businessman, you tahu mengapa tak? Ingat, orang boleh dicuri dia punya kereta, rumah, tapi tak boleh curi mana? Impian. You punya? You punya ilmu. You punya pengetahuan, betul tak? Kalau you sudah LCCN, NCCN, TCN, you cakap dengan sendiri. Dulu you bukan toak naik, you buat. Tapi sekarang you mau macam dulu fuel balik. Ini sangat penting. So ini satu tahun you tanya Kiung apa yang buat? Saya boleh cakap tahun ini saya FIWO buat lagi banyak. Because saya sudah jadi NCCA lama, FIWO pun kurang sudah. Apa boleh buat? Tahun lain dia buat jangan cakap. Saya pergi buat, turun buat, turun buat, turun buat. Kalau tak turun buat, bagaimana ada pengalaman? Bagaimana cakap dengan sama orang, betul tak? Ini saya rasa sangat penting. So kosongkan diri, cakap sedang buat susah. Betul tak? So saya rasa tak ada cara lain. Company baru mesti turun badan. Kalau you punya pelet pun belum 2000, apa cakap pun tak guna. Betul. Pangkat semua ada. Tapi pangkat itu pagi lah. Itu tato wajib semua pangkat. Betul tak? Tapi income belum pangkat itu mah. So, mengapa saya sudah staff hunter tapi income yang asli? Saya bermula tadi bawah begini lagi. So, ini saya buat contoh boleh? So, pakai 3S, 3 nanti utama. Akhirnya tindakan sangat penting. Tindakan ada 3 jenis orang. 1 hari cari 3 orang, 1 minggu cari 3 orang, 1 bulan cari 3 orang, ada beza lah. Yeah. 1 hari cari 3 orang, 1 tahun ada 4,400 lebih. 1 minggu cari 3 orang, 1 tahun ada 100 orang cari. Kalau 1 bulan cari 3 orang, 1 tahunnya 36 orang. So you rasa mana satu orang boleh meletup? Oh, hanya pertama, betul tak? Saya contoh, dulu saya orang Sibu, orang Sarawak. Bagaimana saya boleh buat naik? Tak ada cara lain. Saya buat panggil fiwut. Rangkaian baru besar. Saya baru dapat pergi tempat lain. Kalau tak fiwut turun badan, tak mungkin. Boleh tak? Faham? Oh? Okey, akhirnya saya nak terima kasih kepada semua orang yang hadir dalam meeting ini. So nanti saya bagi semua orang hadiah dalam ini berapa keping, boleh tak? Tanpa dalam filing itu cakap memang bagi semua orang meletup lagi boleh?
Oh, sebelum habis meeting ini kita sama-sama elbow tepukan. Oh, tiga kali. One, two, go. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Terima kasih.